Bahlil larang ojol beli Pertalite karena bukan plat kuning. 4 juta ojek online siap demo besar-besaran. Rencana kebijakan pemerintah terbaru mendulang protes dari pengemudi ojek online. Penyaluran subsidi bahan bakar minyak BBM Pertalite akan semakin diperketat. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM bakal menerapkan skema baru dalam penyaluran subsidi bahan bakar minyak BBM. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, ojek online ojol tidak mendapatkan BBM subsidi seperti Pertalite sebab pendistribusiannya hanya difokuskan kepada kendaraan berplat kuning, seperti angkutan umum. Hal ini untuk memastikan tarif transportasi tetap stabil. Bahlil menilai ojol tergolong usaha atau bisnis pribadi. Bahkan, mayoritas ojol masih tergolong mampu karena memiliki kendaraan pribadi. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PKS, Amin Aka, dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya. Menurut Amin, kebijakan ini dinilai tidak berpihak pada pelaku usaha mikro. Wakil Ketua Fraksi PKS itu membeberkan bahwa pengemudi ojek online adalah bagian dari pelaku usaha mikro yang menopang perekonomian keluarga. Dalam banyak kasus, mereka mengandalkan subsidi BBM untuk menjaga biaya operasional tetap rendah sehingga penghasilan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Merujuk data yang diolah dari berbagai sumber, jumlah pengemudi ojol di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 4 juta orang pada tahun 2024. Angka ini mencakup mitra dari berbagai platform. Rata-rata penghasilan pengemudi ojek online di Indonesia bervariasi tergantung pada wilayah, jumlah pesanan, dan sistem insentif dari aplikator. Menurut survei terbaru, per bulan, rata-rata pendapatan mereka berada di bawah 3,5 juta rupiah, dengan jam kerja antara 8 hingga 12 jam per hari tanpa hari libur. Menurut Amin, melarang mereka menggunakan BBM bersubsidi sama saja membebani mereka dengan biaya tambahan yang tidak sebanding dengan penghasilan mereka. Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa subsidi BBM bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Pengemudi ojek online termasuk dalam kelompok tersebut, sehingga tidak adil jika mereka dikecualikan dari akses subsidi yang seharusnya mereka terima. Amin akan mengimbau pemerintah untuk mencari solusi lain yang lebih adil dan berpihak pada rakyat kecil. Jika ada kekhawatiran tentang penyalahgunaan subsidi BBM, pemerintah bisa meningkatkan pengawasan atau merancang skema distribusi yang lebih tepat sasaran. Amin Aka pun berharap kebijakan yang diambil pemerintah selalu berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.